Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh untuk kelas 12 Teknik Pengelasan pada hari Rabu, Juli 3 Juli 2021, tahun ajaran baru untuk kelas 12 Teknik Pengelasan. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas mata pelajaran yaitu teknik pengelasan gas tungsten atau TIG atau GTAW. TIG tungsten inlet gas atau GTAW, gas tungsten arc welding. Kompeten dasar teknik pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut. Ya, berarti ini plat dengan plat sambungan sudut, ini masih dasar. Nanti ya posisinya satu F ya. Terus materi pelajaran hari ini kita bahas tentang elektroda tungsten ya. Jadi di lastik itu nanti ada elektroda, ada bahan tambah. Kalau las buser kan cuma elektroda, las mic cuma bahan tambah. Hal ini ada elektroda, ada bahan tambah. Elektroda yang mana? Elektroda tungsten atau wolfram. Jadi elektroda nanti tidak habis, atau elektroda bukan sebagai bahan tambah, nanti bahan tambahnya sendiri. Untuk guru pengampu kelas 12-2 Pak Indra Cahyono, kelas 12-1 Pak Khairul Mustofa. Nah, ini gambar pengelasan TIG atau GTAW ya. Ini proses pengelasan elektroda ya. Elektroda itu ada gas, ada kontak tip ya, ada elektrodanya, ada busur, ada bahan dasar, ada itu. Ini baru proses pemanasan. Berarti elektroda itu fungsinya untuk menciptakan nyala busur menghasilkan panas melelehkan bahan dasar dan bahan tambah. Nah, ini bahan tambahnya belum ada ya. Ini baru proses pencairan, pemanasan, pelelehan logam dasar dengan elektroda tungsten. Ini mesin lastik ya. Ini ada mesin las, ada tabung gas lindung. Nah, itu. Ini perangkat lastik. Nah, ini elektroda. Nah, elektroda tungsten atau wolfram. Gambarnya seperti ini. Ini elektrodanya kecil-kecil ya. Ini Pak diameter ada yang 0,8 mili. Nah, ini. Diameter 05 1 162 432 4068 sampai panjangnya 50 mili sampai 175 mili. Nah, cuma pendek-pendek kecil 0,5 mili ada diameternya, paling yang kita gunakan umumnya nanti 1 mili diameter 1 mili. Terus elektroda tungsten itu ada yang murni, ada yang campuran. Kalau murni itu biasanya warnanya kodenya hijau untuk ngelas aluminium. Nah, ini keuntungan dan kerugian untuk elektroda yang murni. Terus elektroda campuran thorium. Kalau murni biasanya untuk mengelas aluminium, nanti kodenya warna hijau. Kalau untuk campuran thorium itu warnanya merah kodenya di ujungnya. Terus untuk mengelas baja karbon. Nah, keuntungan lebih awet. Nah, ini dan kerugian lebih mahal. Terus elektroda sama, diameternya mulai 05, 10, 16, 24, 32, 40 sampai paling besar 8 mili. Panjangnya 50 mili, 75 mili, 150, 175. Terus kodenya ini biasanya menggunakan ini. Nah, kode elektroda DIN 32. Nah, ini silahkan di screenshot. Terus
Terus ujungnya untuk elektroda tungsten itu ada yang nanti lansip, ada yang tumpul, bahkan ada yang dibuat seperti bola. Untuk yang warna merah untuk ngelas baja karbon nanti dibuat ujungnya lansip. Yang untuk las aluminium ujungnya tumpul. Ya tadi ya, kode ya. Kode ini saya jelaskan. Elektroda untuk DIN, nomor DIN ya, terus ada diameternya itu 1,6 ya, 1,6 itu diameter, panjang 75, terus wolfram, kandungan wolframnya antara 0,9 sampai 2 mm. Berarti nah ini untuk ujungnya saya jelaskan lagi. Untuk ujungnya ini untuk ngelas, antara untuk ngelas baja karbon dengan aluminium berbeda. Kalau untuk ngelas baja karbon ini menggunakan elektroda EWTH yang ada toriumnya 1 atau 2%. Nanti kodenya warnanya merah, ujungnya itu kan panjang, terus ujungnya itu ada warna merah sedikit ya, itu kode. Kalau yang murni warnanya hijau, EWP ya, elektroda wolfram pure murni warnanya hijau. Nanti untuk ngelas khusus aluminium, nah ini ujungnya nanti sebelum digunakan untuk melakukan pengelasan itu dilansipi dulu. Kalau yang untuk ngelas baja karbon, kalau untuk ngelas aluminium ujungnya tumpul, bahkan dibentuk seperti setengah bola. Nah, nanti ini masih pelajaran baru ya, berarti plastik itu tangan kanan itu megang holder atau megang welding part, itu ada elektroda tungstennya. Itu fungsi elektroda tungsten bukan sebagai bahan tambah, atau elektroda wolfram itu sama ya, tungsten dan wolfram itu sama. Itu sejenis logam non ferro yang berat jenisnya paling besar, titik lelehnya paling tinggi, ini 4000 derajat baru bisa leleh, makanya meskipun membara itu tidak leleh. Ini habisnya itu elektroda tungsten bisa habis karena kesalahan penggunaan, misalnya lupa menyalakan gas lindung, terus lengket dengan bahan dasar atau bahan yang dilas, nah itu terus sering dilansipi, nah itu sempat habis. Nah untuk yang tadi dilansipi itu arusnya arus DC. Ya, terus elektroda mendapat kutub negatif, jangan salah, kalau elektroda diberikan kutub positif ya akan cepat habis tadi. Kalau yang wolfram murni yang tumpul itu arusnya arus AC, berarti mesin plastik itu bisa diatur arus DC, bila di arus AC. DC nya ini saya ulang lagi, DC nya elektroda mendapat kutub negatif atau DCEN ya. Jangan sampai keliru, elektroda diberikan kutub positif nanti akan habis. Mungkin tugas di rumah ya, ini silahkan di, kalau biar cepat di screenshot terus dirangkum, screenshot di, kalau sudah ada malamnya sambil belajar dirangkum di buku tulis atau buku catatan. Ini sewaktu-waktu nanti petugas, bapak ibu guru petugas PJJ yang di desa itu minta tugas, cukup difotokopi, berarti kamu punya dokumen, tidak ya, punya dokumen untuk dipelajari. Besok pas praktek itu nanti akan saya cek ya, cek satu persatu buku catatannya mana, bukti kamu ikut pelajaran YouTube PJJ mananya itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.